Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat teman-teman pecinta kereta api. Di hari Minggu pagi ini saya berada di Jembatan Sasak Cimanuk. Jembatan Sasak Cimanuk ini terletak di Kampung Babakan Loa ya, letak antara Halte Lewi Goong dan Stasiun Cibatu. Nah, Jembatan Cimanuk ini menghubungkan antara Lewi Goong dan Cibatu, teman-teman. Di awal video tadi saya sudah mengabadikan KA Mutiara Selatan ya. KA Mutiara Selatan relasi Surabaya Gubeng dan berakhir di stasiun Bandung. Dan saat ini saya sedang menunggu KA Parsel Selatan. Ah, itu dia. KA Parsel Selatan sudah nampak, sudah terlihat akan menikung dan akan melewati jembatan di Sasak Cimanuk ini, teman-teman. KA Parsel Selatan relasi Surabaya Gubeng berakhir di stasiun Bandung. Ya, mantap. Cikibang dari Abah Nanang Herlan. Ya, rupanya Abah Nanang Herlan membawa KA Parsel Selatan hari Minggu pagi ini, teman-teman. Wah, beruntung sekali saya bisa mengabadikannya di Sasak Cimanuk ini, teman-teman. Dan di Sasak Cimanuk ini merupakan spot favorit saya ya untuk daerah Lewi Goong, teman-teman. Ini spotnya ini sangat menarik sekali, teman-teman. Ya, teman-teman, setelah KA Parsel melintas tadi, tidak lama lagi akan melintas KA Garut Cibatuan, teman-teman. Nah, itu sudah terlihat KA lokal Garut Cibatuan langsung menikuk tajam dan akan melewati jembatan Sasak Cimanuk ini, teman-teman. Ya, cantik sekali di sini spotnya, teman-teman. Ya, KA lokal Garut Cibatuan relasi Garut Bandung kemudian berakhir di stasiun Padalarang. KA lokal Garut Cibatuan, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Ya, mohon maaf teman-teman, gambarnya mungkin agak ngeblur karena pantulan sinar matahari. Oke guys, kita sedang menunggu KA Cikuray dari arah Cibatu melintas di jembatan Cimanuk ini guys. KA Cikuray relasi stasiun Garut berakhir di stasiun Pasar Senen Jakarta. Kedap sebentar lagi akan melintas, S35 sudah terdengar. Itu dia. Ah, itu dia. KA Cikuray. Sebentar lagi akan melintas di jembatan Cimanuk. Up. Selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Nah, teman-teman, setelah tadi KA Cikuray melintas di jembatan Sasak Cimanuk ini, saya akan mengabadikan KA Lodaya ya. KA Lodaya yang berangkat dari stasiun Bandung menuju Solo Balapan. Jadi dari stasiun Bandung menuju ke arah Cibatu ini. Tapi saya pengen angle-nya itu saat pas di KA Lodaya ini melewati jembatan. Jadi saya harus menyeberangi jembatan Cimanuk ini dari sisi barat ke arah timur, teman-teman. Guys, kita tepat berada di Sungai Cimanuk. Ini tepat berada di atas Sungai Cimanuk kita. Ini karena masih pagi ya, jadi masih ada kabutnya guys. Airnya cukup deras karena semalam tuh habis hujan guys. Yuk kita maju lagi. Nah, ini tepat kita berada di atas
deh guys. Nah teman-teman, setelah tadi kita menyeberangi jembatan Cimanuk ini, kita sudah berada di sebelah barat jembatan. Ini dia Kalodaya. Kalodaya baru saja melintas di jembatan Cimanuk dan memberikan lampu dimnya teman-teman. Kalodaya relasi Bandung Solo Balapan. Teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.